Halo teman-teman, sekarang saya mau merakit ini. Ini adalah mobil garuk atau mobil keruk. Ayo kita mulai. Kita ambil dulu bodinya ya. Lalu kita pasang rodanya. Ini rodanya, kita pasang. Ini bagian belakang. Kita pasang di sini ya. Lalu kita pasang satunya lagi. Kita pasang di sebelah sini. Ini agak berat ya, dan ini masih kotor. Nanti kalau sudah saya rakit akan saya cuci. Lalu kita pasang lagi bagian roda yang satunya lagi, kita pasang di sini. Kita masukkan di sini. Nah, lalu kita pasang roda yang satunya lagi. Kita puter seperti ini ya agar bisa nempel. Nah, seperti ini, atau kita tekan seperti ini. Nah, ini sudah kenceng ya. Oke. Nah, ini rodanya sudah terpasang. Lalu kita pasang bagian atasnya ya. Kita pasang dulu bagian yang sininya. Ini bagian yang sini kita pasang seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kita paskan dulu ini tempat sekrupnya. Ini ya. Jatuh, maaf. Ini kita pasang seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini, lalu kita kencangkan pakai sekrup. Ini saya akan mengambil sekrupnya. Ini sekrupnya ya, kita pasang sekrup yang panjang ini. Ini sekrupnya, kita pasang di sini. Kita paskan dulu lubangnya. Nah, itu sudah tepat. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, kita kencangkan seperti ini. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman. Ini sudah bisa muter, bisa berputar-putar seperti ini. Ini bagian belakangnya. Lalu kita pasang bagian depannya. Ini adalah bagian depannya, bagian pak sopirnya. Kita pasang seperti ini. Sebelum ini kita pasang dulu. Ya, ini adalah garukan bagian depan. Keruk bagian depannya mana tadi? Ini benar. Ya, seperti ini. Lalu kita pasang di sini. Sudah seperti ini bagian depannya, kita juga masukkan. Sudah bagian samping, dan bagian samping ini sudah nempel, tapi perlu kita sekrup lagi biar kenceng lewat sini ya. Kita pasang sekrupnya. Ini susah, kita masukkan ke situ. Kalau sudah pas, lalu kita kencangkan seperti ini. Nah, dan ini sudah kencang. Sudah kencang ya, itu sekrupnya sudah terpasang, 1, 2. Lalu kita pasang, ini garukan depannya sudah terpasang. Lalu kita pasang lagi garukan yang sebelah, yang sebagian belakang. Caranya seperti ini. Kita masukkan, lalu kita kencangkan sama sekrup yang ini. Ini adalah sekrupnya, sekrup bawaan dari mobil lain ini ya. Pasang, kita paskan dulu biar nggak jatuh-jatuh, biar tepat. Nah, setelah lubangnya kelihatan, kita masukkan seperti ini. Nah, sudah masuk. Lalu bagian yang satunya lagi. Berat. Nah, ini sekarang sudah jadi ya. Ini adalah mobil garuk keruk. Ini bisa berputar. Ini bisa seperti itu. Ini untuk menggaruk pasir. Ya. Ini untuk mendorong tanah, untuk bangunan. Ini juga untuk
menggaruk pasir. Sudah dulu ya teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah.